Ya Mas Freddy, pertandingan hari ini gimana? Dua game langsung menang ke semifinal. Kami berusaha memberikan yang terbaik, kami percaya diri, terus kami juga mengetahui kelemahan lawan. Kesulitan tadi ya? Angin sih, sama topoknya aja agak kencang. Kalau dari lawan sendiri apa? Kelebihan sendiri atau mungkin keunggulan dari Mas Freddy sama Mbak Kalimantus yang bikin jadi pembeda di pertandingan kali ini? Kalau keunggulan dari lawan sih, ya posturnya udah tinggi ya, tadi yang cowoknya, jadi dia bisa ngatur lebih gampang. Kalau untuk keunggulan Mbak Alim ini spesial cuma di depan, jadi dia lebih paham. Sama kali Mas, komentar. Untuk pertandingan hari ini, kalau untuk hari ini sih kebetulan saya main sekali aja sih Mas ya, jadinya kalau untuk lapangan sih tetap apa angin, yang pengaruh tetap di anginnya itu. Tapi kalau untuk ini tadi sih lumayan berat Mas, soalnya lagi cedera juga kaki. Oh, ada masalah? Lagi ankle-nya kena. Kaki kapan? Dari awal pertandingan kedua Mas, kena. Dari Rabu? Rabu, iya. Tapi gak menang? Udah, pertandingan Mas. Cuma ya masih terasa sih. Kan gak tadi juga ngaruh sama-sama. Cara jagainnya gimana? Cara jagainnya ya cuman ya pokoknya habis main langsung minta minum di situ. Kalau udah, kalau untuk persiapan buat besok bagaimana? Persiapan untuk besok sih kalau di ganda kita ketemu siapa Mas? Indonesia sama. Ya, mungkin persiapannya Mas? Jaga pola makan aja sama fokus. Tapi sebelumnya udah pernah ketemu nggak Mas? Ini kan sama-sama Indonesia. Sudah, udah pernah pas waktu di Jogja kita ketemu kok. Siapa lawannya? Besok itu Mas Hafiz sama si Konita. Ya. Itu juga menang kalah atau bagaimana Mas kalau baru ketemu kedua? Sekali kedua waktu di Jogja itu. Kalau dulu hasilnya gimana Mas? Rubber ya. Rubber. Untuk selanjutnya Mas Freddy juga disiapin ke ASEAN Para Games juga sama Paralimpik apa gimana persiapan ya, buat sana? Juga ASEAN Para Games sama Paralimpik juga sih ya, mempersiapkan untuk ke sana juga. Sama ganda campuran? Ganda campuran tunggal, ganda campuran, ganda putra. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.